angkat binatangnya bawa kemari. Ah, coba binatang ular berkepala duanya taruh di sini. Kalau ini binatang ular irian, Pak ya. Kepalanya ada dua. Saya tangkap tempatnya, dia itu di daerah irian, tempat di mana Pak apa namanya? Pohon kayu merindu burung bercabang tiga atau kayu mulia. Nah, seperti ini wujudnya. Mana gambarnya, Dek? Ini ular kobra berkepala dua, Pak. Kalau itu yang saya tangkap di Pelabuhan Ratu, sebentar saya kasih lihat. Itu manusia satu keluarga, Pak. Mana gambar binatangnya, Dek? Taruh sini, saya kasih keluar dia punya binatang. Ini maju-maju, Pak. Kalau mau lihat ular bercabang dua kepalanya. Nih, perhatikan. Nah. Seperti ini ularnya, Pak, ya. Sebentar saya kasih keluar, saya kasih adu dengan anak manusia. Ya, pelan-pelan, satu persatu. Karena saya main tidak lama-lama. Siapkan semuanya, Dek. Tarik ke sana sedikit, tarik ke sana sedikit. Nah, ya, pentingnya taruh di tengah. Ya, mana binatang saya yang saya tangkap di Pelabuhan Ratu, yaitu satu keluarga, ibu, bapak, dan anaknya yang dilanat oleh Nyi Roro Kidul karena lupa mengasih tumbal kepala kerbau. Cuma maaf, kalau ada yang namanya sama, tolong jangan marah. Izinkan saya kasih maaf.
Bukanya belum ada tumbuh bulu ini. Bulunya tidak ada taring. Coba lihat. Perhatikan, Pak. Nanti dipikir saya ada taringnya pasangan. Betul lah, Pak? Ada topeng pasangan. Tidak ada ya. Kosong, Mas. Betul, tidak ada taring pasangan. Rambut mukanya belum ada tumbuh bulu ya. Kita rubah ini hari. Kasih lihat sama penonton nikah. Kosong, Pak. Tidak ada topeng. Tidak ada taring pasangan. Betul-betul tongkatnya masuk-masuk ya. Nah, lihat deh. Lama-lama saya bermain paling lama 15 menit. Iya, kalau teriak jangan lari, coba duduk di sini kalau pengin lihat hiburan Dayak, betul enggak? Ya, dia bohong ini itu lari ya. Bukan laki-laki pakai rok mini jadi banci, betul enggak, Pak? Ya, main-main Kalimantan biar tahu, biar pulang tinggal lama. Jangan sembarangan Kalimantan kencing sembarangannya pulang tinggal lama, Pak. Kena wisa namanya kalau orang kampung saya ya. Mohon maaf, karena tempat roh halus di mana-mana banyak. Betul lah, mari kita buktikan. Pegang kakinya nak. Assalamualaikum ya limil kaya gali kubur sabun kadir jelani. Lima penguasa jagat Kalimantan, palima burung, palima kubang, palima sebelum gue kemari. Datu berkami yang putih juga pangeran sedana tebal betul balatan. Saya Asad Abajari Sultan Sulaiman. Raja dan Subang Laling Tuan Guru Jenabul kadir atas kubu minta Tuhan kemari hancang manusianya. Hadir kau punya roh, hadir kau punya jiwa, masuklah merangkat sebab untuk manusia. Peliharakan dosa permain guru saya kemenyan madu tidak ada guru. Kopi pahit juga tidak ada, ini bulan suci Ramadan. Saya gunakan cukup air putih satu gelas dengan tiga tetes darahku. Berkat la hola wala kotul wajib gedok yang buat hadir yang unas pejawai. Berkat la hola wala wajib bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Cuman tidak lama, satu menit. Perhatikan, kasih maju garisnya sedikit. Ini gambarnya tarik di belakang. Ini gambar yang mengambil pangkok merah. Kalau itu gambar panglima burung, Bang, yang menghabisi kepala Madura nih, Pak. Tahun 2001. Tragedi Sampit berdarah, mungkin Bapak masih ingat, betul lah. Tapi nggak ada orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi yang mati, Bang, ya. Orang Lampung, orang Bali, apa Bali, nggak ada yang meninggal. Kenapa? Kami tahu musuh kami, betul lah, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, buka di internet, tragedi Sampit berdarah. Deh, airnya bawa kemari. Siramkan empat penjuru biar yang nonton selamat, yang bermain selamat. Saya pagari dulu tepat. Perhatikan betul-betul. Assalamualaikum ya limil ke bismillahirrahmanirrahim. Saya bermain di pinggir jalan. Batu-batu, berkeminyan, putri-putri, pagari ini tepat. Berkat lah Allah Radim. Siramkan empat penjuru. Ada mau tes, Pak? Mau uji, silakan. Cuma minta maaf. Cara ngetes jangan ambil parang begini. Ya, nanti ambil parang seperti ini. Anak sekolah diadang begal dua motor. Tapi yang begal mati, betul gak? Di jembatan Semarekon. Saya dipanggil sama Mahmud MD, yaitu Kapolres Bekasi. Alhamdulillah anaknya tidak dihukum. Kalau cuma ilmu begini, tai kuku, Bang, di kampung. Kumpul kalian coba sendiri, potong tangan di tangga situ. Kalau putus jadi dua, sambung sendiri. Saya gak bisa sambung, betul gak, Pak? Mari kita buktikan, kita buka, Bang, ya. Cuma satu menit, berdiri, Mas. Maju semuanya, injak garisnya. Nah, ambil gambarnya, Pak, gak apa-apa. Dek, minta tolong, Dek, sini, nah. Kamu, iya, sini, sebentar. Assalamualaikum. Hasil orang sini, sering lihat Pak Dayak, kan? Nah, betul, sering nonton. Pernah nonton di rumah belum? Belum, mau nonton. Cuma lihat saja. Tapi nggak pernah nonton di rumah. Nah, baik, hari ini kita buktikan, ya. Iya, sering nonton saya, Pak, di sini. Tapi belum pernah lihat di rumah, sekarang kita buktikan. Betul, Pak? Ya, duduk sebelah sini, nak. Pegang kainnya, nak. Pegang. Tangan kanan, jangan tangan kiri. Agama apa? Islam. Puasa enggak? Alhamdulillah. Kalau saya bilang angkat-angkat, ya, guru. Jangan loncat, ada saya. Enggak apa-apa. Oh, terkejut. Ah, sini dekat tangan abang. Sudah hadir. Sanggup kita buktikan. Penonton pingetan, pingguji sanggup. Betul-betul. Tidak bikin malu. Betul-betul. Lihat dengan baik kaos abang saya sama celananya di sini warna apa? Hitam. Warna hitam. Betul, warna hitam, Bang. Nonton pakai sepatu, pakai sendal. Sepatu. Dengarkan seluruh penonton, sepatunya warna apa? Biru. Oh, masih bisa tahu? Abang saya di situ nonton pakai apa? Kacamata. Kacamata yang dipakai. Gayanya nonton bagaimana? Berpangku tangan. Berpangku tangan. Betul, pakai kacamata berpangku tangan, Bang. Tahu pangku tangan enggak, Bang? Kayak orang sholat. Saya masuk Islam di tanah Jawa 5 tahun yang lalu di Jombang, Tebuireng, Jawa Timur.
berkat orang Sunda saya bisa pakai celana, pakai selop-selop sedal ya bang ya. Nah, guru, masih bisa tahu, betul-betul, tidak bikin malu, lihat dengan baik helm bapak sama jaketnya di sini warna apa? Pakai sepatu, pakai sendal nonton, masih bisa tahu, itu ada 4 angka di baju abang ini kau bisa tahu, 2 angka yang depan kau bisa tahu, guru saya berpanjang dari Kutai sudah hadir, kalau tidak bisa sebutin 2 angka itu saya sebut, saya potong kau bisa belah, kau punya jantung di mana tepat, sebutkan 2 angka itu angka berapa guru? 19, betul angka 19 yang depan. Jangan dipasang togel bang ya. 2 angka belakangnya. Makam jauh dah bang? Jauh, berapa kilo bang? Berapa kilo bang? Saya cuma mau pinjam saja ya mayat dari sana saya pindahin ke sini ya. Adik saya pindahin ke alam kubur ya. Kalau tidak berubah dengan kain kafannya adik saya, kau ambil sendal sepatu tuh lepas bang. Masuk di dalam mulutku bilang anjing berkait dua yang main. Berarti pembohong saya, betul lah bang? Iya, nama saya Gusti Dake, tempat tinggal saya sementara di Taman Mini, saya penasihat seluruh persatuan gepak gerakan pemuda Kalimantan yang ada di ibu kota Jakarta. Kau mau lihat bukti, mari kita buktikan, kita main dari sini nah. Sini saya, nah, kalau dari jarak dekat nanti dipikir ada apa-apanya, coba kau duduk sebelah sini. Awas, kapalnya jangan diinjak. Biasanya orang bermain kan manusia diikat, nah, sama Dayak tahu saya cukup pakai kain tuh. Coba kau periksa ini kain sama besi, sama talinya ada apanya di dalam. Periksa semuanya, ada apanya di dalamnya. Kau periksa semua, jadi kalau ada yang main begini suruh periksa pak ya. Kalau dia tidak berani periksa berarti ada apa-apanya di dalam, betul kan? Ya mari kita buktikan, ada apanya? Kosong, coba jongkok di sini. Kau periksa dari dalam sekarang, gak apa-apa, gak usah takut. Saya tanggung jawab, pukul kanan kiri semuanya. Kosong gak? Betul, gak ada apa-apanya, buka. Kasih keluar. Nah, kalau dia dirubah sekalian nanti takut dia. Nah, duduk sini saya. Tutupkan manusianya. Kita rubah sekalian. Ini kalau mau lihat. Saya rubahkan tuan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai apa deh? Pakai ilmu. Maju semuanya injak talinya bang. Itu garis sudah sebakar dengan 9 mata doa. Jangan nonton dari jauh. Tidak kelihatan. Demi Allah lillahi ta'ala. Islam agamaku bang. Di bulan suci Ramadan saya takut berdusta berbohong. Betul lah pak? Iya, kita diwajibkan di bulan suci Ramadan ini bersedekah yang banyak. Banyak pula rezeki yang akan datang, betul lah pak? Iya, mohon maaf cerita pun, mari kita buktikan. Anakku sayang berdiri sayang. Oh, gitu, berdiri sebentar. Bro, masih bisa tahu? Betul-betul, pikir dengan baik kaos adikku yang pakai tapeh-tapeh bahala ini kau bisa tahu? Warna apa guru? Warna merah, betul kaosnya warna merah, tahu tape? Sarung orang Jawa bilang, betul abang ya? Nah, mari kita buktikan, perhatikan. Saya rubahkan dengan kekuatan satu benda pusaka peninggalan atau nenek moyang kami orang Dayak. Assalamualaikum yalimil kaib, seribu macam kaib minta tolong hadir rubahkan wujud. Saya mau tes itu pusaka berdaya. Mungkin bapak pernah mendengar, cuma belum pernah lebutunya. Saya kasihnya cuma jangan dibeli bang ya. Pernah dengar mandi gajah? Bang. Mandi gajah pernah dengar, pernah lihat belum? Puasa ya? Nah, pegang yang kuat ya. Coba buka rambut sedikit, jangan banyak-banyak botak rambut orang nah. Ya putus bang, kalau telinga jadi dua dah bang. Cuman kalau kamu pulang tengah malam di tengah jalan ya bang ya, apalagi ini maling banyak di pinggir jalan, betul pak? Orang pulang tengah malam ditabrak, dirampok, dibegal pakai senjata api, betul pak? Ditembakin sama polisi melawan, betul pak? Ya simpan di dompet nah, lawan itu orang saya menyuruh, nanti saya kasih satu, cuman masih sekolah. Jangan dipakai tawuran pelajar ya. Kasihan kedua orang tua minta nafkah dari pagi sampai sore. Betul apa? Ya, mohon maaf cerita pun. Maju injak talinya semuanya bang. Kita buktikan sekarang. Nih kalau mau lihat, jangan cerita ilmu-ilmu. Saya kasih lihat pak, bedanya jelek. Siapa punya anak nakal, bodoh bandel ada. Suruh sekolah tidak mau sembang dia mau. Renam dalam air, baca Al-Fatihah. Satu kali kasih minum sama namu. 5 namu nakal yang menurut, katamu saya ambil telinga satu. Saya baru di PHK pada ya. Cari pekerjaan. Lamarlah kerjaan hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena hari Senin hari lahirnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu salam. Saya tipu dalam 37 malam. Dalam pekerjaan di mana kata bisa ambil telinga ke satu. Padahal saya bukan begitu macam. Istriku watak keras. Pulang saya bawa duit enak senyumnya. Pulang dah bawa duit mukanya kayak kadal. Bau. Renam dalam bak mandi. Bacakan Al-Fatihah 7 kali habis sholat tajud, sholat bibir. Pakai mandi satu keluarga. Ini saya kau punya keluarga, punya keluarga sakinah. Wa madu wa rumah karawah. Ini kalau mau lihat bendanya pak. Jelek pak bendanya demi Allah. Rumah sering kabelingan taruh di atas pintu rumah. Ya mohon maaf cerita pun. Nih kalau mau lihat mani gajah yang sudah jadi batu. Sebelum saya rubahkan wujud ini anak manusia, perhatikan. Saya buang begini macam tidak ada orang ambil itu bang. Ya dipikir orang yaitu benda jalanan tidak ada gunanya, betul apa? Nih kalau mau lihat, coba ambil.
Ramas. Ramas, diramas. Sering sholat enggak? Jarang. Wah, kamu jangankan sholat, ya tarawih saja jarang puasa. Betul? Ha-ha. Apalagi zikir, betul apa? Kok tahu Pak, kalau saya sebutin nanti malu Bang, bongkarin orang. Berbuka puasa, saya mau serahkan saja di itu yang saya jual Pak. Akar kayu, ya namanya ketak kayu pasak bumi. Ya, kalau cuma sakit pinggang Bapak, rematik asam urat, kalau itu akar kayunya direbus, diminum. Ya, apalagi kencing manis, saya jamin. Ya, habis sepahnya baru dibuang. Kalau kencing manis, cuma akar kayunya, kalau ketak kayu.